semuanya, kembali lagi bersama saya Eko di channel Bang Lighting. Di channel ini kita ngebahas produk-produk review lampu lighting dan juga tutorial. Nah, buat teman-teman yang senang dan ngikutin untuk update terbaru lampu-lampu lighting, nah bisa nih ikutin like dan subscribe channel ini, dan juga jangan lupa untuk aktifin tombol notifikasinya supaya teman-teman dapat informasi-informasi terbaru terkait dunia lighting. Dan produk review kita kali ini, kita kedatangan sebuah produk. Ini dia, bola disco 36 watt remote RGB. Nah, ini versi besarnya nih dari yang sebelumnya kita sudah review. Ya, ini agak gede. Nanti akan sama-sama kita unboxing lampu apa ini, tampilannya seperti apa, dan juga memiliki apa, fitur-fitur apa aja yang bisa kita teman-teman dapatkan dari produk ini. Ya, tetap ikutin terus review kita kali ini karena pembahasan kita kali ini bakal seru banget. Oke? Okay? Oke, teman-teman semuanya, hari ini kita akan coba unboxing bola disco 36 watt RGB remote. Ini merupakan versi besar dari produk review kita sebelumnya, masih seputar Magic Ball Disco Ball, dan ini versi besarnya dengan daya 36 watt perpaduan warna RGBW dengan tampilan RGB remote. Jadi bisa kita kontrol penggunaan remote dan masih banyak fitur lainnya sih. Ya, untuk ukuran dimensinya ini 26,5 x 25 x 20, beratnya mungkin ini sekitar 2 kilo, ya 2 kilo, mungkin kalau kena volume itu bisa kena 3 kilo. Tapi untuk packagingnya ini safety banget ya, karena ini untuk boxnya itu cukup rapi ya. Nanti kita akan coba buka dalamnya ya, untuk tampilan bola disco ini langsung aja. Untuk bola disco ini teman-teman bisa aplikasikan untuk penggunaan satu ruangan untuk menampilkan motif-motif disco yang unik ya, dengan titik-titik yang ditampilin secara luas ke seluruh ruangan ya. Untuk versi besarnya kita akan coba lihat tampilannya. Oke. Wah. Untuk produk packagingnya ini di dalamnya sudah terdapat busa foam pengaman. Ya, ini ada foam pengaman untuk produk. Kemudian kita dapetin LED state ini untuk user manual. Ya, user manual. Ini, ini sudah bisa penggunaan DMX juga nih, DMX channel. Oke, jadi lampu ini sudah bisa penggunaan DMX, selain juga bisa digunakan menggunakan remote tentunya ya. Ya, ini dia sudah bisa menggunakan DMX. Oke, kita langsung lihat lagi unitnya. Ini langsung kita dapetin unit. Wah, ini besar ya untuk unitnya. Kemudian untuk bagian dalam, bagian dalamnya ini sudah penggunaan foam. Bukan foam ini, ini styrofoam ya. Busa kardus untuk pengamanannya. Jadi untuk pengiriman ini dirasa saya pikir cukup banget aman ya. Jadi bagian dalam itu penggunaan busa gabus, kemudian di bagian luar sebagai penahan itu penggunaan styrofoam ya. Oke, kita akan singkirkan terlebih dahulu ini. Kita akan coba review untuk lampunya. Oke, ini dia bola disco 36 watt dengan penggunaan remote wireless. Wah, tampilannya mewah nih. Dengan kalau dilihat dari body, kita nggak bisa bandingin ya dengan penggunaan mini kemarin, karena ini bodinya lumayan besar dan fiturnya ternyata dia jauh dibandingkan dengan penggunaan lampu disco Magic Ball yang sebelumnya sudah pernah kita review. Untuk lampu ini sudah support penggunaan DMX 512, kemudian juga bisa dipakai dengan penggunaan remote wireless, dan juga ini besar ya, dia punya lensa disco yang lebih besar. Dan di sini kita lihat, oh ya, ini dia brand Spark ya, produk-produk Spark. Ini brand Spark. Dan di setiap sisi dari lampu ini terdapat 4 buah lampu spotnya. Jadi ini mungkin lampu spotnya nanti akan nyorotin. Berbeda dengan lampu putar, ini memiliki lampu LED spot. Dan juga, wah, untuk
Oh, sudah ada pengkontrolan digital menu. Ya, di sini ada digital menu, kemudian ada 4 buah tombol yang sangat wajar ya ini untuk penggunaan DMX soalnya. Kemudian ada views pengaman dan juga untuk angle-nya ini bisa kita taruh di dinding, ditempel di plafon dengan 4 buah bracket dan juga ditaruh di bawah pun bisa. Ini untuk pemakaiannya jauh lebih banyak nih untuk tampilannya. Oke, langsung aja kita akan coba simak ya. Untuk colokannya ini sudah penggunaan colok standar ya. Kita bisa langsung pakai. Ini saya coba colokin aja. Oke, wah, tampilannya ini terang banget ya. Terang nih. Oke, jadi di sini ada beberapa menu yang bisa kita pilih. Ini mode, mungkin mode strobe ya. Kita masuk ke menu di... Oke, langsung aja. Kita akan coba simak satu per satu. Untuk menu A001 merupakan penggunaan DMX. Jadi kita bisa setting addressing dengan penggunaan DMX 512 di menu A001. Teman-teman bisa atur untuk mode addressnya di nilai up dan down, kemudian melakukan enter untuk pemilihan warna. Oke, kita tekan menu yang lain. Di sini ada slave ya. Oke, di sini ada A15 ini untuk tampilan hanya penggunaan cahaya warna merah, dan di sini ada menu up dan up down yang teman-teman bisa pakai untuk pengaturan speed dari pergerakan lampunya. Jadi semakin cepat dia punya gerakan, makin cepat ya. Kalau semakin lambat, ini kalau kita turunkan nilai perputarannya, wis. Saya ulangi ya, A1. Kemudian kecepatannya 1. Untuk kecepatan 1 ini jauh lebih lambat. Kalau untuk tampilan cahayanya terang banget ya. Kalau sebentar saya coba kasih lihat nih. Wah, lihat cahayanya ini benar-benar cover ke seluruh ruangan dengan angle 180 derajat. Wah, copot ya. Angle-nya 180 derajat. Jadi kalau teman-teman pakai di satu ruangan, ditaruh di bawah nih ya, dinding, bagian samping dari lampu, kemudian bagian atas dan juga bagian bawah itu tercover cahayanya dengan angle-nya sampai dengan 180 derajat. Untuk cahayanya jauh lebih terang dibandingkan dari Mini Magic Ball ya. Kemudian kita akan lanjutin. Kalau A1 itu untuk cahaya warna merah, kemudian di sini masuk ke menu ada A2, kita tekan enter. Di sini untuk cahaya pemilihan warna hijau ya. Kemudian kita tekan menu lagi. Di sini ada pemilihan cahaya warna biru dan putih untuk A3. Untuk kecepatan masih sama ya, di up dan down. Ini untuk kecepatannya semakin tinggi semakin cepat, semakin kecil dia semakin lambat. Oke, kemudian kita lanjut lagi. Di sini ada menu A4. A4 ini untuk perpaduan warna kuning dan juga pink. Kemudian di menu A5, di sini ada penampilan pergantian warna. Jadi ada merah, hijau, biru, dan pink itu ditampilkan secara bergantian ya. Kemudian untuk speed sama, semakin cepat untuk speednya, semakin putaran semakin cepat. Speed ini masih masuk ke putaran dari lampu. Kemudian kita masuk ke menu lain. Di sini ada A6, ini pergantian warna atau campur-campur warna ya. Ini rame banget ya. Kalau teman-teman perhatiin di bagian samping ini terdapat 4 buah lampu spot warna 4 warna yang keren banget. Ini ngikutin dari tampilan warna yang ada pada disco ball-nya. Ketika versinya menggunakan cahaya warna merah, maka di bagian samping ini juga yang timbul hanya bagian warna merah. Nah, seperti ini warna hijau dia tumpul di bagian sini, di bagian atas juga dia main ya. Kemudian selain tombol A6, di sini ada mode A7, ini mode strobe ya, mode berkedip atau flasher. Kemudian kita tekan menu lagi, di sini ada mode sound. S1 itu mode sound ya. Jadi dia akan bermain ketika ada musik. Ini cocok buat di ruangan-ruangan disco.
Ketika tidak ada musik, dia akan berhenti. Oke, ini keren banget nih ya. Lanjut, kemudian kita tekan di sini ada S2. Ini sama ya, masih mode musik. Namun untuk pergerakan musiknya itu tampilannya untuk mode bergerak yang lebih cepat. Oke, kita lanjut. Untuk mode selanjutnya di sini ada S3. Sama, ini masih mode musik. Oke, pergerakan dan juga motifnya hampir sama di S2 ini ya. Kita lanjut, di sini sudah masuk di A001. Oke, untuk tampilannya itu sudah cukup banyak. Sekarang kita akan coba untuk penggunaan remote-nya. Jika tadi kita menggunakan manual remote, nah tapi kita menggunakan RF wireless yang sudah tersedia. Untuk penggunaan RF wireless-nya, teman-teman harus copot dulu nih bagian pengamanan. Ketika baru pembelian, baru bisa dipakai. Nah, ini kita bisa nyalain ya. Di sini ada auto music speed. Kita tekan di auto, oke. Jadi kalau mode auto itu perubahan dari menunya di A001. Saya coba tekan auto lagi di sini A2, kemudian A3, A4, ya, A5, A6. Perubahan auto bisa digunakan dari remote auto. Kemudian di sini ada speed, ya, speed. Coba kita naikkan. Oh, ini sound. Penggunaan musik di sini dia. Ya, kita bisa atur penggunaan musik di sini. Kemudian juga kita masuk ke mode auto terlebih dahulu. Di sini ada speed, ya, bisa kita atur kecepatannya. Pengaturan speed bisa kita atur dari wireless ini juga. Oke. Sangat-sangat membantu jika penggunaan disco ball ini sudah terpasang di area bagian dari ruangan. Contohnya dipasang di plafon bagian atas. Kemudian juga ada tombol untuk mematikan. Ketika kita tombol matikan, ini lampu disco otomatis secara otomatis akan mati. Oke, ini keren banget ya. Keren banget. Ya, teman-teman bisa pilih aja tampilan yang teman-teman suka. Kemudian dia bisa tampil sesuai dengan kebutuhan. Guys, sebenarnya saya akan kasih lihat untuk tampilannya. Ini untuk tampilan bagian samping dinding. Kemudian di bagian atas, teman-teman bakal lihat juga ada motif yang yang keren nih. Ya, jadi cover areanya ini 180 derajat dari lampu, dan juga di bagian lampu itu sendiri itu terdapat 4 buah lampu spot yang memiliki 4 warna berbeda dengan tampilan yang bermain yang oke. Oke, nanti kita akan coba cek untuk tes pengetesan dari lampu ini ya.